Menerima situasi yang agak perlahan sehinggalah kekalahan mereka apabila mereka tak mampu nak lakukan apa-apa sebutan tadi. Prestasi todak sekarang ni saya dapat rasakan yang diorang tengah down. Diorang punya performance tak sama macam season lepas. Dia bukan todak yang dululah. Saya dengan Isham dah lama jugalah hafal sikit passive dia dalam game kan. So maybe tu boleh jadi keuntungan kita orang kot. Zim, kau kena menang. Kalau tak, kau belajar dulu di TikTok aku ya. Setakat ni saya tak layan lagi TikTok antagonist tu sebab saya rasa better saya layan prof me lagi banyak ilmu yang saya dapat. Prof me nya TikTok 10, antagonist nya 0. Sebab antagonist tu dia banyak cuy. Ini cuy, ini cuy, ini cuy. Dalam map MLBB tak tahu cuy tu apa. Itu cuy ya. Itu cuy ya. Thank you cuy. Itu si cuy. Ini cuy ya. Kalau ini cuy itu sebenarnya cuy itu dari Indo, macam kata akhir gitu. Nanti aku akan bilang thank you cuy di atas kemenangan Hobos. Saya rasa nak cakap kat CB. Tak ada apa-apa pun sebab kita ada deal kat luar game. Kalau dia menang, dia bagi saya MACD. Kalau saya menang, saya bagi dia MACD. Mungkin saya nak spesi double cheese saya lah. Mungkin saya akan dapat tu sebab mungkin kita orang menang akan menang. Kalau berani, lepaslah Fendi Matis tu lah. Tu je. Udah-udah lah tu main Fendi Matis. Sekarang dah boleh main hero lane kot. Dan kurangkan cakap laju lah. Cakap slow sikit. Saya pun tak tahu sebab apa tisu. Mungkin sebab nangis kot. Saya tak rasa apa-apa pun sebenarnya. Sekarang ni Todak ada keluarkan tisu jenama Todak. Kalau korang kalah nanti kat booth atas tu kita ada sediakan tisu. Korang boleh make free je, kita orang bagi. Kalau bagi saya memang orang cakap rivalry terbesar lah. Sebab kita orang selalu lawan Todak. Kita orang tak pernah menang dari season sebelumnya. So insyaAllah kita orang akan bantai Todak lah. Hati-hati lah Todak. Untuk Homeboy punya fans, teruskan beria. Sebab kita orang suka korang beria. Naikkan semangatkan kita orang untuk bantai tim korang lah. Kepada Todak punya fans, korang mendoakan lah tim korang untuk menang. Doakan banyak-banyak agar tim korang tak meneruskan lose streak tau. Sebab bau-bau akan lose streak jumpa kita orang. Tapi tengoklah, kalau mana tahu doa korang termakbul ke, bolehlah menang lawan kita orang. Untuk Homeboy punya fan, tak kisahlah korang menang ke kalah ke, kalau boleh janganlah naik stage. Sebab takut stage tu roboh. Kalau roboh kan, bukan korang yang kena tanggung lah. Maybe daddy kena tanggung lah. Raja Maxman Malaysia suatu ketika dahulu. Kali ni 2-0 kot kita orang bantai.